perihal tentang peralatan dapur. Apa aja ya yang aku beli. Harganya ini murah-murah banget, jadi bisa banget bunda-bunda beli di Shopee. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya bunda. Aku ada beli ini botol. Botol ini bisa untuk tempat tepung, tempat makanan yang lain juga boleh, bisa juga. Pokoknya banyak deh nanti ya. Terus ada stand HP. Nah, jangan salfok ya dengan yang di belakang. Jadi aku ini lagi buat video di depan rumah. Di depan rumah jadi agak berantakan karena aku ngambilnya cuacanya highlightnya ya bagus kan, kalau di luar tuh tanpa ada lampu tapi udah bling gitu ya. Oke bunda, selamat menonton, terima kasih ya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan boleh dong kasih komentar di bawah biar aku tahu kalau kalian udah mampir di channel aku, dan insyaallah 2x24 jam aku paling lama akan mampir ke tempat kalian ya, kalau enggak juga ingatin lagi ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum bunda. Nah di sini saya mau Shopee haul dulu. Alhamdulillah ini paketnya yang saya beli udah datang. Ini saya beli di tempat yang berbeda dan datangnya juga berbeda ya bunda. Jadi yang pertama saya mau buka dulu yang kecil. Tapi sambil saya buka di sini saya mau sapa-sapa dulu teman-teman. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, di sini Bun, seperti yang saya bilang di awal, ini saya buat video itu di teras rumah. Karena situasi di dalam rumah kan gelap ya. Enggak seterang di luar gitu. Jadi kalau di luar ini pas panas jadi cuacanya bagus gitu. Jadi cerah gitu, jadi nampak. Nah, ini saya buka yang pertama. Di sini saya beli stand HP. Nah, jadi maafkan saya kalau mata saya agak nengok-nengok ke depan, gak fokus ke kamera karena saya tuh agak malu sebenarnya ditengokin orang gitu ya. Yang lewat-lewat gitu. Jadi di sini saya beli stand HP karena kan saya tuh suka kalau pas duduk main HP, jadi tuh kadang HP-nya sering terjatuh gitu, kadang pas ngantuk kan. Jadi ini saya beli untuk penyangganya. Jadi ini saya beli dengan harga 14.000 pun, jadi murah banget ya. Ada tuh saya lihat ada sih yang harganya lebih mahal, tapi saya nggak tahu apakah kualitasnya sama atau enggak gitu. Tapi di sini saya agak kurang mengerti gitu kan, karena saya juga belum pernah pakai, jadi tuh saya coba-coba dulu. Tapi setelah saya pakai ini bagus, recommended banget dengan harga yang segitu tapi bisa dapat stand HP ini bagus. Jadi ini pilihan warnanya ada beberapa ya bun, jadi saya pilih yang warna putih, ada juga yang warna pink, warna hitam, tapi warna pinknya habis gitu. Jadi dia ada kotak dan di sini dia di packingnya rapi karena dia pakai bubble wrap. Bubble wrapnya itu enggak satu gitu, jadi aman ya bun. Terus saya beli apa untuk lem tembak, jadi saya beli lem tembaknya satu dengan harga 7.700. terus untuk lem tembaknya saya beli 10, kalau nggak salah harganya itu ratusan perak aja gitu. Lanjut di sini saya beli dua kuas warna hijau, jadi warnanya ini random ya bun, kita nggak bisa pilih gitu. Jadi saya salah ya bun, bukan untuk kuas wajah tapi itu untuk kuas masak ya, bisa untuk kuas manggang kayak gitu. Lanjut yang kedua, di sini saya mau buka paket yang kedua. Di sini saya sebenarnya udah penasaran karena ini paketnya udah lama datang tapi nggak saya buka-buka karena memang saya mau Shopee haul. Nah, ini barangnya itu apa ya, saya harus cek-cek ongkir gitu karena dianya itu segini aja udah kena 1 kilo, walaupun harganya murah banget bun. Jadi ini saya beli ada 5 toples ya, itu harganya cuma 20-an ribu gitu, jadi murah. Tapi itu alhamdulillahnya ini kan saya dapat gratis ongkir. Dengan gratis ongkir itu kita cuma gitu. Jadi kalau mau banyak itu kita kena
kena ongkir juga gitu, walaupun kena potongan ya ongkirnya, tapi saya mau yang gratis ongkir ya kan. Biasa emak-emak milihnya yang gratisan gitu. Jadi nggak apa-apa, saya cicil-cicil aja beli toplesnya, karena di sini itu saya mau cicil-cicil perintilan dapur di rumah. Saya lihat punya bunda-bunda rapi banget ya kan, dipajang dengan rambalan, rapi banget. Nah ini saya beli yang tutupnya warna gold, jadi ada juga warna merah, warna putih dengan warna yang lain, banyak banget pilihan warna tutupnya ya bun, tapi saya pilih yang warna gold gitu karena cantik. Nanti tinggal kita kasih aja label bumbunya biar makin kece ya kan. Nah jadi saya terinspirasi buat seperti ini sama bunda-bunda semua, kayak Bunda Shanum ya kan, Bunda Shena. Jadi banyak ya. Terus ini saya bunda belinya yang 2 liter itu 3 pieces, tapi ini ada satu bunda waktu saya lihat tuh ada yang penyok, tapi gak apa-apa, itu bisa dibalikin lagi kok nanti ya kan, karena kan cuma plastik ya, gak kaca. Kalau kaca dia kita rentan dengan pecah. Terus yang 1 liter saya belinya 2 aja gitu, yang 2 liternya saya pilih 3, karena nanti kan bisa kayak tempat makaroni, tempat tepung ya bun ya, tempat jajan-jajanan yang lain bisa juga gitu. Jadi alhamdulillah sekali, memang dengan harga yang murah kita bisa dapat toples yang bagus gitu. Nah ini dia, yang 2 liternya saya beli 3, jadi saya nunjukin gitu ya bun ya, karena saya nggak pakai suara nih buat ngerekod di depan, karena kan agak malu ya di depan teras gitu ngomong-ngomong gitu kan. Kalau di kamar sih nggak apa-apa saya ngomong gitu bun. Nah ini ada 10 jadi piece ya bun. Jadi ini videonya. Tujuh, nah ini kece-kecenya waktu sebelum buat video bunda. Oke, lanjut. Nah ini dia. Dan ini saya masih bingungnya cara pemakaiannya nih, nanti saya mau lihat dulu di apanya, di Shopee-nya gimana. Terus saya beli ada 3 yang 2 liter. Ini ada 2, ini 2 liter ya bun. Ada 3, 1, 2, 3. Terus saya beli yang 1 liter, yang 1000 mili ya. 1000 mili. Ini ada beli 2. Rencana ini buat tepung, tepung beras, tepung roti gitu ya. Nah ini untuk macam-macam lah yang lain nanti kita pakai. Jadi ini dia belanjaannya.